Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Libur panjang, Anyer dipenuhi wisatawan. Pantai nampaknya masih menjadi salah satu primadona bagi masyarakat untuk mengisi waktu berlibur meski di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Pantai Anyer salah satunya. Wisatawan yang berasal dari sejumlah daerah di Jabodetabek memilih Pantai Anyer untuk mengisi waktu libur panjang mereka. Salah satunya terlihat di Pantai Sambolo. Kondisi ombak yang tidak terlalu besar dan kondisi pantai yang berpasir membuat kawasan pantai ini sangat cocok dan aman untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga dan kerabat. Selain itu, Pantai Anyer banyak dipilih sebagai lokasi berlibur karena daerah ini cukup dekat dengan kota besar seperti Jakarta dan Tangerang. Banyak wisatawan yang mengaku baru berlibur di tengah masa pandemi. Mereka mengaku kegiatan ini sekaligus sebagai melepas kebosanan karena sudah lama berada di rumah akibat pandemi COVID-19. Namun sangat disayangkan, masih banyak wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama berada di pantai seperti melepas masker dan berkerumun. Gimana ya? Sebetulnya sih Ancol lebih dekat, tapi di sini kayaknya lebih alami ya. Ancol tuh mungkin udah terlalu banyak apa ya? Udah banyak yang dimodifikasi ya. Kalau ini kan memang dari alam asli gitu. Menurut pengelola kawasan pantai di wilayah Anyer, lonjakan pengunjung pada libur panjang ini sekitar 15% dibanding libur akhir pekan sebelumnya. Pengelola pantai juga mengaku telah berulang kali mengingatkan kepada para pengunjung agar terus mentaati protokol kesehatan selama berada di pantai. Kalau untuk di setiap weekendnya kita ada peningkatan terus setiap weekend ya. Itu kurang lebih sekitar 10-15% dari hari-hari sebelumnya. Kira-kira jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Sambolo sendiri berapa, Bang? Kalau untuk kendaraan itu kurang lebih sekitar 50 sampai 100 mobil kali ya, mungkin ya. Kalau untuk motor saat ini agak berkurang. Kalau untuk motor ya. Para wisatawan tapi wajib ya, Bang, disuruh pakai masker dari jaga pantai sendiri. Wisatawan kita diwajibkan untuk memakai masker, selalu jaga jarak dan cuci tangan. Mulai meningkatnya jumlah wisatawan di kawasan Anyer disambut baik oleh sejumlah pelaku wisata, termasuk para pedagang. Sebelumnya Pantai Anyer sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Serang, Banten.